pagi di Arisa Sehat Channel. Kali ini aku akan review produk dari Mi ABC. Nah, ini ya. Jadi ini yang Mi ABC selera pedas yang rasa saus kacang pedas ya. Ini aku beli seharga Rp3.000 ya di minimarket. Kita coba masak ya. Ya, mie udah kita masak ya. Nah, jadi dia itu ini mie goreng ya. Tuh. Dan dia tuh kayaknya bumbunya tuh gak merah gitu ya, tuh. Atau coklat-coklat gitu. Nah. Kita coba ya. Tuh. Masih panas banget. Tuh. Mie-nya kenyal, bumbunya juga terasa ya, bumbu saus kacang. Dan ini tuh kayaknya agak sedikit pedes ya, kalau menurut aku ini gak pedes. Kalau di Indonesia, kalau yang namanya saus kacang pedas itu identik dengan pecel ya, apa pical. Jadi ini kayak kita makan pecel tapi dia mie gitu kan. Nah. Jadi unik ya. Dan aku baru nemuinnya kali ini di Mi ABC ya. Di varian yang saus kacang pedas. Karena mie yang lain tuh biasanya kan mie goreng atau mie kuah gitu kan. Tapi kalau ini tuh yang saus kacang pedas yang kayak rasa yang macam-macam yang kayak bumbu pecel, so. Enak sih ini. Jadi yang bagi yang pengen makan pecel gitu bisa juga makan ini ya. So. Tapi itu pedas. So. Main-main ya. Bumbunya juga terasa ya, pedasnya juga terasa. Bumbu kacangnya. Pedas ya, tapi enak. Lumayan. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.